Halo guys, jumpa lagi kali ini di channel saya lagi. Ini kali ini kita mau coba nge-review Roblox guys. Jadi ini saya lihat ratingnya di Play Store itu di top free, di top browsing dia ini termasuk di atas. Jadi di minggu-minggu ini, hari Minggu gini kita refreshing dari tembak-tembakan ya. Kita coba deh. Jadi setelah tadi kita bikin karakter ya. Saya bikin karakter maksudnya, kalian enggak tahu tadi. Jadi ini kita bisa milih macam-macam game theme kelihatannya. Kita bisa create, tapi saya coba ikut punya orang dulu nih. Ada restoran tycoon, ratingnya paling tinggi ada ini. Saya tadi nyoba yang paling kanan villain online dan tidak ngerti apa-apa. Boku no Roblox ini katanya dari anime Boku no Hero Academia. Juga tidak ngerti apa-apa. Ya, kelihatannya ini yang paling mending, guys. Restoran ini kelihatannya, guys. Usernya ada berapa nih? Oh, ada 38.000 orang main. Artinya usernya cukup banyak guys. Ya memang cocok juga jadi bahan konten jadinya ya. Kita coba guys, moga-moga menyenangkan nih. Kalau bisa dipilih malah kepencet record lagi. Nah, by Ultra. Oh, ada yang jadi kita bisa create. Nah, oke. Okay. Jadi kita ini create. Oke. Okay. Kita coba reset aja ya, biar kita mulai dari awal aja. Kita mulai dari awal. Nah, sini kenapa jadi begini? Nah, loh. Nah, ini dia. Delete. Jadi tadi saya bikin, kita coba delete ya. Create new aja. Crazy Omen. Oke, kita namain sesuai nama channel saya coba ya. Aduh, jelek banget. Nah, next. Ini kita cari orang untuk menolong kita. Entah siapa, itu saya add aja. Ya bagus lah desainnya cukup. Nah ini bisa milih makanan guys. Mau milih makanan Amerika, Inggris, udah makanan Cina juga. Oh, atau Jepang, Itali, Meksiko. Ya. Apa ya itu tadi ya? Kok bisa error gitu? Ternyata tidak bisa guys, ini error dari sananya kali ini. Ini dari servernya dia nih. Creatornya ini yang error. Ganti aja ya. Coba lagi sih masuk. Coba lagi masuk. Ayo dong. Nah, mau dia play. Entah kenapa tadi itu error server ya. Saya juga gak mengerti itu. Error-error sendiri kagak jelas. Nah, jadi kita kesini. Nah, kita, nah itu tuh pegawainya tuh guys tadi sudah. Nah, kita suruh milih. Kita create new restoran ya. Kita ulang lagi aja, tidak apa-apa. Kelihatannya dia ada trouble di server ya dia. Oke, okay. Next. Wah, ini tadi milih pegawai guys, milih pegawai. Entah siapa ini ya. Next aja. Oke, okay, udah desain ini aja, udah ambilkan food ya. Start restoran. Oke, okay. Jadi ini ada tamu. Satu. Oke, ini terus. Oh, table for two. Ya. Oh, terus lu milih mejanya dulu, guys. Meja dulu duduk. Ya. Kenapa lu? Loh. Kok lu ke restoran Amerika pesan ramen? Enggak beres nih.
Nah, ini lagi ada tamu lagi nih. Nah, pencet. Pencet. Table 4 tuh. Oh, sudah mau. Saya tuh enggak salah ya. Pesan itu. Kok jadi heran. Kuk. Kuk kuk kuk. Wah, sudah pencet. Oke. Okay. Swipe right. Oke. Okay. Suruh goyangin jari, guys. Live and right, live and right. Ya. Yeah. Oke. Okay. Enter dulu. Aduh, restoran ini kok buka ramen segala ya? Saya heran. Cheeseburger. Oke. Okay. Oke, okay. Ya. Yeah. Ya, sudah. Swipe right. Tap. Oh, manggang. Manggang, guys. Manggang dulu. Terus, live and right tuh ngasih kecap. Ya, ngasih kecap. Terus tadi pegawai-pegawai gue mana ya? Oh, hilang. Nih, cheeseburger. Ya, lucu juga sih nih. Ramen, cheeseburger, oke. Okay. Jadi kapan mereka bayar ya? Kok dulu lah masak, masak dulu, tap lagi. Ini repeat apa semua, guys? Udah turutin aja. Cobain. Left, right, left, right, left, right, ya. Iya, ya. Pok lagi, suruh cheeseburger lagi, tap lagi, repeatable banget ya. Iya, coba dulu, masa gak ada perkembangan. Terus, jadi kerja sendiri ini ceritanya. Kok ngenes banget ya, buka restoran yang kerja lu sendiri. Ayo, ayo. Left, left, right, left, right, left, right, left, right, right. Ya. Oke, kita lihat bawa ramen. Lalu ini kok gak keluar-keluar? Aneh. Oh, cheeseburgernya. Ini ngobrol lama banget ya. Woi, mesti dipencet, guys. Baru dia sadar kalau makanannya habis. Terus duitnya? Oh, hilang, guys. Habis naruh duit hilang. Ini teleport rupanya, guys. Ya elah. Jadi tiba-tiba ngilang. Oh, ini apa gunanya nih? Enggak bisa hire nih, apa nih? Nah, ini chef-nya datang. Chef-nya datang. Terus ayo masak. Assemble cookie. Ayo. Enggak mau masak sih. Kolek deh. Ayo ngilang lu. Ntar ini mesti dilayanin dulu. Table. Oh, menghilang lagi, guys. Sudahlah. Ini yang penting bayar lah. Daripada kagak bayar. Nah, ini apa nih? Sama. Oh, itu ada lagi. Saya mau coba dulu. Ya. Jadi ini seperti dunia bebas gitu ya. Oh, klik tablenya seperti itu. Apa kita harus ngajarin dulu ya, ini baru bisa dia. Tapi dia ngajarin lah kan ya. Nggak bisa ini. Jadi dia berdiri di situ selama belum bisa. Ampun. Ada order lagi. Ya, ramen noodle terus. Oke, jadi untuk kitchen ya udah repeat lagi. Iya, left right left right left right left right. Oke, okay. tap semangat tap dia. Oh, ditahan aja bisa kalau ini tahan aja. Oh, lebih cepat kalau di tap ini left right left right. Oke, okay, left right left right. Oke, okay. Oh, dia perhatiin, guys, ini bare dia nambah nih tiap lihat kita masak. Dia bisa, dia pelajarin. Oh,
Aduh, tar dulu ya. Ini. Anjir, mesti cepet ya? Ya elah. Lu pesen apa? Pesen apa lu? Pesen apa lagi nih? Aduh, satu menit deh. Turun bonus cash ya, gua mau. Ya, tiba-tiba. Ya memang Indonesia kalau udah kepepet, orang itu segini baru mepet guys. Gak ngerti ternyata disuruh. Ya elah, cepet 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 cepet. Ayo. Ah, lebih cepat kan? Ya. Satu menit guys. Aduh, apa lagi nih? Kuk, iya, kuk. Oke. Nih, ini. Ya, kekuatan Indonesia kalau kepepet. Ya. Tap. Ya. Yo, 40 detik guys. Detik, coba refresh ya. Ini satu dulu diambil. Dua cheese burger. Oke. Ya. Tiba-tiba dikasih waktu apa-apaan ini. Collect dish. Iya, udah lu keluar woi. Nah, menghilangnya gimana sih? Mau tahu gua. Hilang guys. Ya elah. Satunya lagi deh. Hilang juga kagak nih. Ayo dong, selesai dong. Bayar cuy. Bayar. Aduh. Ya habis sudah. Oke, jadi kita bisa dapat experience guys. Setiap hari itu kita jalanin sambil ngelatih chef kita. Oh, jadi dia langsung continue. Jadi ini lumayan repeatable tapi nggak boring karena saya ini skillnya bakal nambah di sini. Jadi tinggal di oh ini cashnya di sini. Tinggal dikasih di sini. Oke, ordernya diambil lagi. Ah, sini duduk. Tetap lagi. Akhirat lagi. Wah, ini harus cepat rupanya. Jadi, dihitungin per hari itu berapa dapat bonus cash. Sambil ngajarin, ya makin kita banyak masak, chef kita juga makin cepat naik level juga. Oke. Nah, chefnya udah mulai bisa masak. Jadi bisa bantuin. Oke. Harus ini. Oh ini ramen, sorry. Ini ramen, table for two, kasih meja, balik lagi. Ya yang masak dia rupanya. Ya. Oh tiba-tiba jadi ramennya jadi tiba-tiba. Oke. Siap, lapan rupanya. Nah, ini ngambil apa nih? Jadi sekarang jadi waiter, jadi dari chef turun pangkat jadi waiter. Ya. Iya, tap tuh kuk. Masak apa? Oh, bisa. Oh, dua-duanya bisa dipakai. Swipe right. Ayo. Ada experience-nya rupanya. Mana saya tahu tadi. Ya, kalau tahu kan lebih cepat kerjanya ya. Lagi. Jadi, ini menarik sih, guys. Karena gambarnya unik ya. Sistemnya ini kelihatan dibuat. Jadi, creator yang membuat pasti orang unik, jadi bukan developer minded gitu. Jadi ini orang kita bisa create dan kita bisa invite orang lain untuk jadi pegawai kita di sini juga. Jadi ini bisa dinaikin juga levelnya chefnya sendiri. Nah, menunya nambah kakak. Oh jadi kalau unlock food box. Oh jadi tiap naik level, nah ada menu baru. Kita punya berapa skill point? You have to one node, punya 220. Bisa satu kali lagi. Jadi makin banyak menunya. Ah iya. Jadi setiap dari day-nya berakhir itu dapat poin untuk experience-nya juga gitu. Collect this, oke collect this lagi. Collect this. Oh minta mochi, minta dessert guys. Ya elah. Minta dessert. Oke. Okay. Nah udah hilang yang satunya udah jadi hantu. Bisa hire orang lagi kata ya. Oh nambah orang nih. Hire new.
Oh, 500. Wah, tambah seru aja nih. Seru juga nih game satu. Oh, ini ada lagi, guys. Jadi ini menurut saya menarik sih. Ini bakal saya jadiin konten berikutnya juga nih. Bisa untuk dikontinuin karena perkembangan dari restoran itu tiap hari dan tiap buildnya tuh macam-macam ya. Jadi ya jujur ini untuk konten juga menarik ya. Kalian cobain juga, menarik sekali ini menurut saya. Karena chef kalian juga di sini bisa naik level, kalian sendiri playernya juga bisa naik level. Dan ini baru satu dunia yang namanya restoran ya, restoran tycoon tadi kalau nggak salah. Jadi ini akan berevolusi terus. Itu baru satu game guys, bayangin. Jadi kita nyoba yang restoran, tapi saya lumayan enjoy ini main yang restoran ini. Karena simple dan fiturnya lumayan ya. Jadi di satu game ini, di Roblox ini kalian bisa hampir semua ya. Hampir semua, lupa dipencetan. Swipe right. Swipe right. Swipe left. Oh, swipe left guys. Spin your finger. Ya ini gerakannya ini macam-macam guys. Jadi lucu-lucuan. Jadi ini nggak bisa kelihatan gerakan jari saya. Tapi kalau kalian, aduh left lagi, bisa lihat ini gerakannya ini macam-macam dan bosenin. Nah, jadi enter, kita perlu waiter sebenarnya ini satu lagi. Duitnya kagak cukup. Nah, ini sudah. Nah, yang ini jadi hantu, guys. Lumayan, guys. Jadi wah, ini lumayan bener. Kalian kalau jenuh main ini butuh seperti Sims. Ini bisa kalian kolab sama gebetan, jadiin ajak mereka main, main bareng. Jadi ini fun ini guys, bener fun ini. Nah ini datang lagi. Jadi kita nunggu setiap hari itu dapat skill-skill baru, duit juga nambah kan. Nah ini dia pesan cheeseburger. Ini dari mana pakai topi kayak gini. Jadi ini sebenarnya player-player juga kalau saya bilang sih. Kita berusaha ngejar bonus. Katanya tiap hari ada menitannya berapa, saya nggak tahu. Jadi ada ND-nya itu. Cheeseburger. Wah, chef saya lebih duluan daripada saya. Nah, ini coba ya. Nah, jadi lagi. Nah ini kolektif ya, nggak bisa, mesti diantar dulu. Ini kolektif, ntar ambil lagi satu cheeseburgernya diambil. Oke, ini sudah selesai. Makan lagi guys, makan lagi. Oke, tinggal 1,5 menit. Jadi ini game menarik banget, dihitung per hari ya jadinya. Jadi nggak harus, kalian mau grinding juga bisa sebenarnya, yang kebut sehari. Oke, lupa mencet. Ayo. Satu menit lagi. Hari berakhir 1 menit lagi. Wah, menarik juga nih game. Bener guys, ini baru satu fitur ya yang dia punya. Gambarnya memang mirip seperti game sebelah yang namanya Minecraft itu. Tapi saya ngerasa ini lebih simpel dan lebih bisa dimengerti ya. Saya mau nyobain Minecraft juga, benar cuma belum ada waktu. Meskipun beli nggak masalah lah itu. Nanti kita coba. Cuma ini game lebih populer rupanya karena dia free. Ini free guys. Jadi untuk kalian ini free, sekali lagi free ya. Top free, dia termasuk top free. Yang download tadi saya lihat ada 4,5 juta download yang dia dapatkan. Dan reviewnya tuh banyak sekali juga. Jadi playernya ini banyak. Dan dunianya juga banyak. Ini misalnya ini kan tentang restoran, yang tentang macam-macam kalau kalian search juga ada. Tapi saya saranin tadi cari rating yang di atas 90% ya guys, biar udah pasti masih enjoy, bisa di enjoy dengan benar-benar enjoy ya. Kalau kalian cobain game-game yang masih nggak jelas, ya itu agak bisa-bisa kalian nggak ngerti apa-apa. Nah ini naik kan skillnya, kita dapat day 3. Jadi ini akan begini terus, memang kelihatan boring tapi lihat ya skill lah, ada lagi kebuka skill guys.
Wah. Skill foodnya, duitnya juga. Kita coba nanti. Ini apa ini? Nah, ini ya ada pinoy-pinoy juga rupanya. Nah, oh, jadi ini orang yang benar-benar real ya. Boleh saya bilang ini orang benar-benar real. Nah, chatnya juga gampang, fiturnya juga mudah ya. Mau bisa ditambahin apa? Kuto IKEA, oh IKEA. Coach. Ini apa? Oh, bisa beli, guys. Jadi di untuk melengkapi fitur-fiturnya tuh dia itu duitnya dia dari situ. Masih masih reasonable sebenarnya sih cara dia itu. Cara dia mencoba mencari duitnya reasonable. Restoran kayak gini ini kan ada suara musiknya sama sekali, guys. Jadi kalau di kita bisa setel musik restoran kita juga kalau gitu ya, kita mau ya duit. Ya tentunya saya enggak nyaranin juga sih. Kita kan ini untuk fun. Kita lihat juga tanpa wah lupa mesti di roll fingernya. Tanpa harus ngon gue juga bisa main. Konten saya emang enggak terlalu duit-duit banget. Wah, sushi roll hampir dikirim mochi, guys. Mochi. Lumayan edik ya, ini bisa edik sih memang. Kalian main ini saya rasa gak bakal bosen lah, karena fitur-fiturnya apalagi nanti ya, nanti setelah duit itu duitnya 293 tuh di kanan atas tuh, itu kalian bisa hire lagi, entah apa yang mau di hire lagi itu. Oh, waiter, saya mau waiter. Nah ini waiternya datang, guys. Waiternya datang. Jadi selama ini tadi saya enggak tahu kalau bisa hire waiter. Ya ampun. Tapi tadi memang butuh duit. Kebetulan duitnya juga baru ada sih. Jadi ini cashnya. Oh, tetap duit yang ambil siapa? Duit yang ambil siapa? Oh, kita tetap, guys. Pegawainya jujur semua. Yang ambil juga kita. Oke. Oke, guys. Saya rasa sampai sini dulu habis ini. Ntar ya, masak dulu deh. Jadi ini menarik juga nih game sih. Saya bakal lanjutin konten. Saya akan gedein nih restoran. Jadi untuk yang tertarik dan enjoy, please like dan subscribe. Karena ini konten juga akan saya selalu kontinyukan bersama dengan COD Mobile saya. Yang noob itu. Jadi jangan khawatir. Kalau saya enjoy, saya pasti bikin konten karena butuh enjoyan ya, guys, dalam menikmati game. Oke, guys, sampai sini dulu. Next saya akan update, mungkin saya akan mainkan tanpa di upload dulu, nanti kalian langsung bisa lihat seperti apa sih nanti kalau sudah levelnya tinggi. Guys, thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Ciao.